Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Anjay Kinasi. Saya dari SDN Tandes Kidul 1. Saya akan bercerita tentang berbagi itu indah. Pada suatu hari di rumah yang sederhana, hiduplah kakak dan beradik. Mereka jarang sekali akur. Tetapi pada saat ayah membeli mainan untuk mereka berdua dan memberikannya untuk mereka berdua tersebut, tetapi sang adik ini iri dan ingin mengambil mainan sang kakak. Sang kakak pun terkejut karena sang adik telah mengambil mainannya. "Adik!" marah sang kakak. Sang adik pun menjawab, "Apaan sih, Kak?" sahut sang adik. "Kamu itu kalau mau mainan itu, kalau mau pinjam itu harus izin dulu," marah sang kakak. Sang ayah yang melihat itu pun terkejut karena mereka berdua hanya bertengkar karena mainan. Dan sang ayah pun berkata, "Udah, kalian tidak boleh beribut, Kak. Kalian tidak boleh bertengkar. Sekarang adik, nanti ayah belikan mainan yang baru," jawab sang ayah. Sang adik yang mendengar itu pun terkejut dan senang. "Yeay, makasih ayah. Oh ya kakak, maaf ya karena sudah mengambil mainan kakak." Sang kakak yang melihat itu pun ceria karena adiknya sudah meminta maaf. "Iya, tidak apa-apa adik, karena soalnya kakak juga maaf ya karena sudah memarahimu," jawab sang kakak. Sang ayah yang melihat itu pun senang karena tadinya anaknya yang tidak akur pun menjadi akur. "Ono-ono, boleh ya ayah mau ikut mainan?" "Boleh ayah, silakan," jawab sang anak-anaknya. Nah, pesan moralnya, kita harus adil dan rukun sesama saudara. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Assalamualaikum, salam literasi. Dadah.